ini masuk Mure Non Kembung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Sobat Kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Kali ini Doni Toksuma berada di Jakarta Timur. Untuk tepatnya Doni Toksuma berada di Agen Burung Fatih Kicau. Untuk alamatnya Jalan Pusdiklat Depnaker nomor 28 Kampung Makassar Pinang Ranti Jakarta Timur. Untuk nomor telepon ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kita langsung aja masuk ke dalam nih. Ini situasi Agen Burung Fatih Kicau. Selamat sore bos. Oh ya, siap. Nah ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik nih bang. Nah untuk info-info buat Kicau Mania gimana nih? Info-info ini stok hari ini stoknya banyak bang. Lagi ini. Banyak ya? Iya. Nanti juga nih dikit lagi mau ada pembongkaran juga nih untuk murai. Murai? Murai, dikit lagi sampai. Lagi sampai ya. Nah di sini untuk kirim-kirim gimana nih? Kita kirim-kirim seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia bisa ya? Bisa. Nah, buat untuk COD? Untuk COD untuk khusus Jakarta bisa bayar di tempat, kurir dari Agen Burung Fatih Kicau. Kurir langsung dari Agen Burung Fatih Kicau. Agen kurir. Sini ya? Iya. Oke, bos ya. Nah kita sambil nunggu pembongkaran ya, kita siap. Langsung update harga di sini ya, bos. Siap. Ya. Oke, bos. Nah ini ya teman-teman ya, kita mulai dari kenari loper ya. Kenari loper. Loper bahan, warna. Ini stoknya banyak banget ini. Ini banyak hari ini. Hari ini nggak tahu nih, ada lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Banyak. Untuk harganya ini berapa nih? Untuk harga ecer 130. 130 ya. Kalau ngambil 2, 125, partai lebih murah pastinya bang. Partai lebih murah ya? Minimal 10 ya. Minimal 10 kalau partai ya? Partai kalau minimal 10. Kalau grosir? Minimal 2. 2 ekor ya? 2 ekor. Nah untuk nampaknya stoknya lagi banyak nih. Lagi banyak. Ini juga ada gacornya juga, nanti kita review ya. Iya oke. Nah kita geser nih. Nah, ini di sini curug-curug mana nih? Curug Jatim. Jawa Timur. Jawa gede-gede Timur. Ya? Gede-gede, mulus-mulus. Mulus-mulus ya. Ini kuotanya ada 200 ekor. 200 ekor, banyak 200 banget ya. Banyak. Nah, untuk harganya berapa nih? Ini untuk harga ecernya 35.000. 35.000. Ambil 230, partai 22. Partai 22.000. 22.000 minimal 10 minimal aja. Minimal 10 kalau iya. Partai ya. Iya. Nah, kita lanjut di sini nih. Ini trotolan gamblingan. Trotolan gamblingan ya, iya. Medan ya. Medan. Ini stoknya lagi banyak juga ya. Lumayan banyak, lumayan ini. Banyak ya. Ini untuk harga ECR-nya 650 ya. 650. Iya. Kalau ngambil 2 kena 600 per ekornya. Ambil 2 kena 600 ya, iya. Per ekornya. Untuk partai? Partai minimal 5. Minimal 5 ya. 75. Harganya 575. 75 ya. Iya. Minimal 5 ekor. 5 ekor ya? Khusus pedagang. Khusus pedagang. Ini ada burung masteran nih, cucak cungko. Cucak cungko, stoknya lagi ambiarnya. Ambiar hari ini. Nah ini untuk harganya gimana nih? Nah ini untuk harga ecernya cukup 2 juta. 2 juta. Untuk pengambilan grosir minimal 2, lebih murah 1,9. 1,9. Pedagang lebih murah lagi. Nah ini bodinya juga lebih. Bodi-bodi jumbo. Bodi jumbo semua ya? Mulus-mulus kita, sortiran soalnya. Sortiran ketat ya. Sampai ujung ya. Partai
Minimal berapa? Minimal 5. 5 ya, ya. Untuk seri-seri ini ya. Iya. Seri-seri atas. Stok banyak hari ini. Stok banyak. Nah di atas sini ada Poxy Hong Kong nih. Ya Poxy Hong Kong pipi putih garansi jantan 100%. Garansi jantan ya? 100%. 100%. Nah di sini stoknya banyak juga. Ada lumayan hari ini. Untuk harganya gimana nih? Ini untuk harga ECR-nya cukup 2.250. Grosir? Grosir cukup 2 juta. Partai lebih murah. Nah, kalau partai ambil 5 ya? 5 ya. Kalau grosir 2 udah grosir ya? Kena grosir di sini. Kacernya. Kacer daput. Daput. Iya. Ini untuk harga ECR-nya cukup 250 ya. 250.000 ya? Untuk harga ECR. Ah. Ini stoknya lumayan hari ini. Kalau grosirnya? Grosir minimal 240. 240. Nah, kalau partai 210. 210.000. Iya. Stoknya lagi lumayan banyak nih ya. Iya. Nah, di sini ada jalak suren. Ada suren gacoran. Gacoran ya. Gacoran. Nah, untuk harganya di sini berapa nih? Harga 430. 430. Untuk harga ecer. Harga ecer. Kalau ngambil 2 410, partai lebih murah. Partai lebih murah ya, pokoknya langsung kontak aja. Kontak-kontak aja, pastinya kalau lebih banyak lagi, benar, murah lagi. Lebih murah lagi. Oh, itu ya. Iya. Pastinya buat dijual pastinya. Dijamin gacor kok ini. Jamin gacor ya. Ini sekarang kita lanjut di trotoar APBN. Nah, ini usianya ini berapa nih? Kalau kita rata-rata 3 bulan up. 3 bulan up ya. Nah kalau ring APBN biasanya murai APBN biasanya ringnya 2 ya? 2, ada sertifikatnya ada dia. Sertifikatnya bergaransi ya? Jantan 100% pokoknya. Body super ini kayaknya? Super semua. Untuk harganya? Stoknya banyak. Harga untuk harga ECR 1.650. Untuk grosir minimal 2, 1.6. Partai lebih murah pokoknya. Ini lagi pada sold out. Ini sold out apa, Om? Kacer, Bang. Kacer ya. Untuk harganya cukup 250. 250.000 ya. Nah, ini punya siapa Omnya nih? Dari mana, Om? Dari Sentul. Dari Sentul. Mantap. Oke, Om, masuk, Om. Nah, ini bapaknya sold out trotolan ring APBN ya. Nah, kalau ring APBN ada sertifikatnya, Bos ya. Nah, kayak gini. Bapaknya dari mana nih, Pak? Jantung. Dari Pijantung. Cijantung. Nah, sekarang dilanjut kenari gacoran. Nah, ini stoknya lagi lumayan banyak juga. Lumayan juga ya. Total ada 23 ekor kalau untuk gacorannya. Ya. Untuk ECR berapa nih? Ini untuk ECR-nya 310. 310. Iya. Untuk ECR ya. Nah, kalau grosir? Grosir itu 300. 300 ya? Iya. Udah ada yang bunyi itu. Kalau buat itu? Kalau partai lebih murah pokoknya buat pedagang. Kalau partai langsung aja ya? Langsung aja pokoknya. Minta notanya langsung. Benar. Tergantung pengambilan ya? Iya. Ini stoknya ada 23 ekor hari ini. 23 ekor ya.
Di sini ada pentet nih. Pentet Jatim. Pentet Jatim ya, ya. Ori Jatim ya. Ori Jatim ini. Ini ya, kepalanya agak hitam-hitam. Iya. Untuk harganya berapa? 85.000 untuk ecer. 85.000 untuk ecer? Iya, kalau ngambil grosir 75, partai lebih murah pokoknya. Oke, bos. Nah, ini kita lanjut nih yang burung sisa nih, tinggal satu ekor lagi. SRDC Ori Bali. Ori Bali. Ori Bali. Bondol. Bondol ya? Iya. Ini kapan lagi nih info-info buat SRDC ini? Insya Allah dalam waktu dekat ini masuk lagi. Masuk lagi ya? Pokoknya kita setiap hari lah masuk. Masuk ya? Pasti. Cuman jenisnya beda-beda. Beda-beda. Mm-hmm. Nah, untuk harganya SRDC? Ini cukup 130 ngecernya. 130 ngecernya. Ngecer ya? Kalau grosir? Grosir 100. 100 ribu. Partai lebih murah. Oh, partai lebih murah ya? Oke, di atas ini ada kayak ada anis. Jadi ada anis trotolan. Trotolan ya? Iya. Trotolan tinggal satu lagi nih, jantan ya. Jantan ya? Ya, itu jantan. 500 ribu itu. 500 ribu aja. Jaminan jantan. Nah, di sana ada jenggot Jawa. Jenggot Jawa. Untuk jenggot Jawa 330. 330 ya. Iya. Kalau grosir, grosir tentunya lebih murah dia. Lebih murah ya. Kalau langsung aja kontak-kontak, kontak-kontak kalau grosir ya. Iya. Dijamin lebih murah. Lebih murah lagi. Sekarang ada anis merah bata ya. Anis merah bata ya. Ini yang dewasa lumayan. Ada lumayan. Ini MH ya? MH. Cuma udah proses pur ini kayaknya udah aman. Proses pur ya. Udah nggak nabrak soalnya. Burung udah nggak terlalu menabrak banget. Benar. Untuk harganya gimana? Harga cukup 350. 350.000. Iya. Nah, kalau grosir? Grosir lebih murah pokoknya. Pokoknya grosir lebih murah, langsung aja kontak-kontak ya. Pokoknya sisinya 20.000 jadi 33. Sisinya 20.000 ya. Nah, ini masuk mure non kembung ya. Nah, ini masuk mure MH ya. Untuk ini berapa ekor? 300 ekor ya. Oke, teman-teman ya, kita mulain bongkar bareng-bareng ya. Untuk murai MH non kembungnya ini dia masuk kuota pertama yaitu 300 ekor ya untuk murai MH non kembungnya. Ini kita lagi proses pembongkarannya. Ini yang ekor klewer juga ready banyak. Yang ekor lepas ini ya, ekor jagonya juga ready ya. Stoknya lagi ambiar, pokoknya ada 300 ekor. Ini proses pembongkarannya. Oke, teman-teman ya, ini kita akan cek harganya untuk penampakan dari harga mure non kembungnya. Ini harganya mulai dari 900.000 ya. Untuk yang klewer di sini cukup di harga 1.050.000 aja. Kita akan lihat penampakannya satu per satu ya, teman-teman ya. Ini penampakan yang ekor klewer ya. Ekor pendek ini. Untuk harganya berapa nih? Ini 900. 950. 9,5 ya ini. Ya, penampakannya yang kayak gini nih ya.
cukup 950.000 ya? Iya. Oke, bos. Nah, ini penampakan yang harga berapa? 900.000 ya. Ekor pendek hitungannya ya. Bukung. Bukung ya. Nah, penampakannya kayak gini. Jagoannya lepas. Lepas satu ya. Oke, bos. Nah, ini penampakan yang ekor panjangnya, klewernya ya. Nah, panjang banget ini karena kotor aja baru datang ya. Dimandiin langsung bersih lagi. Untuk harganya di sini 1.050.000 ya. Penampakannya. Burung sehat-sehat semua ya. Oke, bos. Nah, ini pastol ya. Ini masih pastol. Nah, kalau yang jagoannya lepas satu nih, jagoannya kayak gini, cukup di harga 950.000 aja ya. Satu ekor lepas satu ya. Ekor panjang, cuman jagonya lepas satu, cukup di harga 950.000 aja. Nah, ini juga yang ekor klewer lagi ya. Nah, ini harganya cukup 1.050.000 aja ya. Ini harga ecer ya. Harga ecer ya. Ya, harga ecer ya. Pokoknya kalau ngambil dua pokoknya kena grosir ya. Nah, klewer lagi ya. Pokoknya kalau harga grosir minim ambil 2, grosir kalau ambil 5 itu udah terhitung partai ya. Ya, terbang. Nah, oke, teman-temannya, ini penampakan murai yang habis dibongkar tadi ya. Ini yang ekor panjang ya. Klewer-klewer di sini cukup di harga 1.050.000 aja. Nah, kalau yang lepas jago kayak gini cukup di harga 950.000 aja. Kalau yang bukung di harga ini, yang bukung di harga 900.000 aja atau dihitung bondol. Nah, ini burung langsung mandi ya. Ini kan burung ini sehat tadi di perjalanan, mungkin panas ya teman-teman ya. Ini ekor klewer teman. Oke, teman-teman ya, sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalam.